Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sri Kandipata. Kali ini saya akan memberikan tips cara mengatasi error kode kesalahan 5543622241 pada game PUBG Mobile PC di emulator GameBook. Contohnya seperti ini. Kode kesalahan 5543622241. Untuk cara mengatasinya ada dua cara. Oke. Untuk cara mengatasi yang pertama, buka aplikasi antivirus Windows Defender. Selanjutnya pilih ini Firewall and Network Protection. Kemudian pilih di sini Allow and Activate Cloud Firewall. Selanjutnya pilih Change Setting, kemudian Allow Another APK, kemudian browser ke folder GameLoop, emulator GameLoop. Di sini emulator GameLoop saya disimpan di master A program file, kemudian pilih UI. Selanjutnya scroll ke bawah, di sini ada Android Emulator Action. Klik Open. Selanjutnya klik Edit. Oke, klik OK. Buka kembali game PUBG Mobile PC. Selanjutnya di sini kita close dan buka kembali. Apakah masih terjadi error? Oke, di sini masih belum berhasil, masih terjadi error kode kesalahan 5547622241. Oke, untuk cara yang kedua, buka Windows Explorer, kemudian local disk, buka folder Windows, selanjutnya cari folder time. Hapus semua file yang ada di folder time. Sebelum menghapus file tersebut, close terlebih dahulu emulator GameLoop-nya. Setelah di close, hapus semua file tersebut. Oke. Jika sudah dihapus, buka kembali emulator GameLoop, kemudian play game PUBG. Kita tunggu hasilnya. Oke, sampai sini sudah berhasil. Game akan mulai ulang permainan, klik OK. Selanjutnya buka lagi game PUBG-nya. Tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah berhasil. Itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video di channel Sri Kandipata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.